Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Sudah pernah dengar istilah khilafah? Bu, sudah pernah dengar istilah khilafah? Pak, sudah pernah dengar istilah khilafah? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, sudah pernah dengar istilah khilafah? Khilafah itu bukan negara Islam, tetapi khilafah yang digadang-gadang oleh HTI, FPI, PKS, itu adalah pembentukan pasukan perang. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, khilafah itu pembentukan pasukan perang. Indonesia mau dijadiin markas. Saya mau tanya, maukah negara kita dijadikan markas teroris? Hei ibu-ibu dimanapun kalian berada, maukah negara kita dijadikan markas teroris? Hei bapak-bapak dimanapun kalian berada, maukah negara kita dijadikan negara teroris, markas teroris? Hei pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, maukah negara kita dijadikan markas teroris? HTI itu teroris, FPI itu teroris, PKS itu teroris. Mereka semua mendukung para teroris. Ngebom gereja, ngebom polisi, ngebom Bali, ngebom halte bis, ngebom mall. Mereka pun mendukung Taliban, mendukung ISIS. Makanya nanti di 2024 jangan mendukung capres yang didukung oleh para teroris. Jangan mendukung capres yang didukung oleh teroris FPI, teroris HTI, dan teroris PKS. Jangan biarkan teroris berkuasa, sebab kalau berkuasa mereka pegang senjata, maka negara kita akan menjadi medan perang, akan jadi kuburan bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, bagi generasi muda ke depannya. Yuk sama-sama jaga negara ini dengan mendukung orang-orang yang benar-benar Pancasilais. Dukung capres yang benar-benar Pancasilais. Kita gak sudi NKRI menjadi seperti Suriah. Kita gak sudi NKRI menjadi seperti Libya. Kita gak sudi NKRI menjadi seperti Irak, menjadi seperti Palestina, menjadi seperti Yaman. Mereka punya negara, tapi negaranya tak berbentuk. Mungkin ada bentuknya. Bentuknya medan perang, menjadi kuburan semua rakyatnya. Indonesia harus menjadi Indonesia yang berbeda-beda tetapi satu jua dalam lingkaran Pancasila, dalam lingkaran Bhinneka Tunggal Ika. Sekali lagi, dukung capres yang benar-benar Pancasilais,
dan tidak didukung oleh FPI, HTI, PKS. Karena HTI, FPI, PKS memang teroris, para pendukung khilafah. Ingat, hancurnya Irak, Suriah, Libya, Yaman, Palestina oleh mereka-mereka yang mengibarkan bendera khilafah, bendera perang, bendera kematian. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.